Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Gizet lagi di sini, dan kali ini kita akan riding lagi melewati flyover Kopo. Flyover Kopo itu ada di sebelah kiri saya sana ya. Dan kali ini tuh tengah hari ya. Atau jam berapa ya sekarang? Ya sekarang kita riding ke arah flyover Kopo. Kita lihat perkembangannya udah sejauh mana ya untuk siang hari ini. Yuk kita riding. Wah, baru bubar. Lampu merah, baru hijau nih lampunya.
kosong lanjut. Nah, jadi untuk di arah perempatan Kopo ini belum bisa langsung lurus ya, karena ininya belum dinyalakan untuk lampu traffic light-nya. Nah, ini di pilar-pilarnya ada kaligrafi juga sama, atau relief-relief ya. Tuh, di sini juga ada sama dong, ada sentuhan-sentuhan seninya. Kita pantau sebelah sini. Nah, udah mulai ada pengecatan. Tuh, sudah mulai ada pengecatan. Yang sebelah sana ini udah keren ya. Yes, mantap ya. Ini juga ada pengecatan tuh. Logo Wis keren ya, udah mulai ada pengecatan. Ya, ayo beca. Namun ke arah sini belum ada ya, untuk pembatasnya masih seperti ini. Ini tengah-tengah ada lampu penerangan. Dan untuk yang kedua kalinya, kita naik ke atas ya. Dan ini untuk penerangan, cuman sampai sini ya, nggak sampai ke keseluruhannya, ke atas. Nah, jadi untuk penerangan bagian tengahnya itu, cuman ini aja, bagian tengah. Ya, cuma sampai sini maksud saya ya. Karena untuk penerangan itu menggunakan lampu-lampu yang di pinggir ini. Nih, ada lampunya nih. Jadi nyorot lampunya tuh di bawah, sama yang di tengah juga sama. Keren ya. Jadi nggak menggunakan lampu penerangan yang seperti biasa di tengah atau di sampingnya. Tapi kebanyakan sih di tengah ya. Tapi kalau di flyover Kopo ini di pinggir ya, keren banget ya. Jadi pas kesana itu, wih, keren dong pemandangannya kan. Iri. Ini tengah hari loh ini. Ini hari Jumat ya. Itu ada M Square apartemen. Itu juga ada gedung apa di sana, enggak tahu. Okay. Pokoknya sekarang untuk flyover Kopo ini udah mantap banget lah pokoknya. Udah mantap banget. Tapi setelah ini saya akan coba keliling lagi, belok ke sebelah kanan, kita putar balik lagi lewat sana, tapi kita naik di atas lagi. Ini tepat di depan BPR AMK atau Arta Mitra Kencana. Ini dealer mobil ya, Suzuki. Ya, dealer mobil Suzuki. Nah, ini nih, ini penerangannya nih di bawah. Kerennya itu yang di flyover Kopo itu penerangannya ada di bawah. Nah, ini di bawah ini. Tuh, sekarang udah dibuka ya, kiri kanan udah mulai dibuka, udah selesai. Alhamdulillah ya. Tinggal finishing-finishing kecil saja yang sekarang ada di pengerjaan di flyover Kopo ini, termasuk tadi pengecatan di bawah ya, di pas jalur naik. Pengecatan itu seni-seninya apalah, kaligrafinya. Itu lampu-lampunya. Oke. Okay. Nah, ini garis marka tengah sudah mulai terlihat ya, di sini sudah ada. Ini yang ke sana yang mengarah ke arah timur. Nah, ini yang mengarah ke arah timur. Sekarang kita balik lagi ya, kita mengarah ke arah barat lagi. Kita balik lagi ke arah barat. Oke, kita balik lagi. Kita coba ke arah barat. Namun di sini masih ada pos ya. Nah, ini aspalnya masih baru. Yang ini aspalnya masih baru. Kita ke samping. Nah, kita ke samping dulu. Nah, ini udah mulai terpasang sedikit demi sedikit ya. Tuh petunjuk tikungan agak sedikit ke kanan. Karena kalau yang nggak tahu kan udah nanya langsung ke kanan kan. Kita berhenti dulu bentar.
Nah ini adalah lampu-lampunya nanti. Tuh. Nah tepat di bawah saya itu adalah perempatan Cibaduyut. Nah atau Tugu Sepatu ya dulunya. Nah ini ada cat-cat. Ada catnya ya. Jadi dikasih tanda. Udah keren lah pokoknya ini. Flyover Kopo telah selesai akhirnya ya. Kita bisa menggunakan flyover Kopo ini di dua jalur ya, yang ini sama yang kanan sana. Mantap, di bawah sedang ada kegiatan untuk trotoar atau pembatas ya, dan juga traffic light. Jadi sekarang udah mulai kegiatannya ada di bawah ya. Banyak pengerjaan di bawah karena untuk di bagian atas sudah selesai. Ini ada petunjuk-petunjuk arah tikungan ya, kayak tadi. Mantap ya. Jadi kita bisa melewati dua lampu merah sekaligus ya. Nah ini Kopo cepat ya, padahal kita kecepatan santai gitu. Keren lah pokoknya. Oke, kita sudah sampai di ujung lagi. Oke, mungkin video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal saat pembangunan ini. Kita mereview bareng-bareng dan sekarang sudah selesai ya. Tinggal finishing-finishing kecil. Dan terima kasih banget. Dan bagi kalian yang belum mengklik subscribe-nya di channel Kejot ini ya, mohon untuk mengklik subscribe-nya di channel Kejot ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan bila ada kesalahan informasinya, mohon untuk dikoreksi kembali ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.